Okay, hari ni aku akan tunjuk kat korang cara untuk pronounce brand-brand French dengan cara yang betul, like luxury brand. Dan sebelum aku buat video ni, aku pergi ke Paris, aku jalan-jalan dekat kawasan shopping dan aku jot down, aku tulis jenama-jenama yang aku rasa kebiasaannya orang mispronounce ataupun orang tak tahu cara nak sebut. So aku berharap di penghujung video ni korang tahulah cara nak sebut jenama-jenama ni dengan cara yang betul, in a French way, a la française. Dan hari ni aku ada 10 brand dalam list aku. Jadi jenama yang simple cara sebut dia macam Dior, L'Oreal, Lacoste yang aku rasa like 90% orang atas dunia ni sebut betul, tak ada dalam list aku. So let's get into it. So first dalam list aku adalah Chanel. Chanel, simple, easy. Jenama ni pun aku rasa ramai je orang sebut cara betul. Kalau orang salah pun dia akan sebut macam channel ataupun Chanel. Kat sini apa yang kita boleh tahu is CH dalam bahasa French dia bunyi macam SY ataupun SH dalam bahasa Melayu. Itu bunyi sh. So bunyi dia Chanel dan bukan channel. Alright. Nombor 2 dalam list aku adalah Longchamp. Longchamp. Selalunya orang sebut Longchamp. Tapi since ni jenama French, so kita kena sebut in a French way lah. Dan kalau korang belum tengok lagi video aku cara sebut makanan French, korang boleh pergi tengok. Dekat dalam video tu, aku ulang banyak kali aku kata kebiasaannya, bukan all the time, tapi kebiasaannya huruf konsonan di penghujung perkataan dia silent. Macam kat sini, Longchamp, walaupun dia ada P kat ujung, tapi P dia tu silent. So sebutan dia is Longchamp. Next, nombor 3 dalam list aku iaitu kita sebut LV. Dekat sini dia sebut Louis Vuitton. Louis Vuitton. Nampak tak? Louis walaupun ada S, silent. So Louis Vuitton. Dan kadang-kadang korang dengar juga orang French sebut Louis Vuitton sebab diorang cakap laju. So Louis Vuitton ataupun Louis Vuitton. Aku sepanjang aku duduk kat France ni, aku rasa aku tak pernah dengar lagi orang French sebut jenama ni LV. So kalau korang tanya orang kat jalanan macam kat mana aku boleh jumpa kedai LV, aku tak tahu diorang faham ke tak. So kalau nak selamat, just sebut Louis Vuitton. Jenama seterusnya, macam LV juga, kalau korang just sebut initial dia, jenama ni YSL, aku tak rasa ada orang faham. So just sebut Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Aku guna jenama Yves Saint Laurent ni. Aku pakai perfume dia, YSL. Yves Saint Laurent. Nombor 4 adalah orang selalu sebut Givenchy, tetapi ni jenama French, so sebutan dia is Givenchy. Givenchy. Macam tadi juga aku cakap CH bunyi sh, so Givenchy dan bukan chi. Dan dekat sini kalau korang confuse kan, bila huruf G ni dia nak bunyi kasar, bunyi G, dan bila nak bunyi J. Untuk mudah faham dan senang ingat, just ingat huruf G dalam bahasa French dia bunyi J. Kebiasaannya selepas huruf G tu ada huruf I ataupun huruf E. So dalam kes ni Givenchy, sebutan dia G bukan G. Even nama orang ataupun nama tempat, nama orang macam Giroud, kita sebut Giroud, kita tak sebut Giroud. Dan juga macam PSG, Club Paris Saint-Germain, kita sebut Germain, dia bukan Germain. Nampak? Sebab lepas huruf G, huruf I dan huruf E. So, just to just like French. French punya language, aku tak tahu kenapa. So, mungkin korang tanya, so macam mana nak bunyi G? Tu kan, G, kalau nak sebut macam G, lepas tu nak bunyi E tu kan. Ni jenama yang seterusnya, iaitu Guerlain. Guerlain. So untuk buat nama tu bunyi G, kita nak bunyi G dengan E, kita tambah U kat tengah dia. So U tu silent, so G tu jadi keras. Faham? Guerlain. Guerlain. Aku harap tak complicated sangat. So kalau tak ada U, sebutan dia Guerlain. Dan kita tambah U, dia jadi Guerlain. Okay? Macam perkataan perang juga dalam bahasa French. Perang is guerre. Dia je G-U-E-R-R-E. So kalau tak ada U, bunyi dia Guerre. Tu je. Next is Hermes. Hermes. Okay, one thing korang kena tahu, orang French ni dia tak boleh buat bunyi H. H. H ni dia orang tak boleh bunyi. Sebab dalam bahasa French, H sentiasa silent. Tak kira kat mana dia berada, dia sentiasa silent. Even nama orang macam Eden Hazard. Kita tak sebut Eden Hazard, kita sebut Eden Hazard. Korang mungkin tanya macam Edip tadi kata huruf konsonan dekat hujung perkataan silent. Aku kata kebiasaannya, dan ni adalah case dia tak kebiasaannya. So sebutan dia Hermes, kena sebut huruf S dia. Perkataan lain macam ni wujud je, macam palmarès pun kita sebut huruf S belakang dia. Kenapa? Aku tak tahu. Tu is a French law. Next is Balmain. Balmain. Balmain Paris. Ni kalau orang Amerika ataupun orang UK dan orang tempat lain juga, kebiasaannya dia sebut Balmain. Tapi
dia French, so sebutan dia balmain. Main macam tangan. Tangan dalam bahasa French is main, M-A-I-N. Nombor 9 dalam list aku adalah Christian Louboutin. Christian Louboutin. Right, dalam French, I-N bunyi dia un, macam wine. Wine adalah vin, V-I-N, vin. Kita sebut un. So, sini Christian Louboutin. So, macam mana nak kita nak bunyi in dia tu? Kita kebiasaannya kita kena tambah huruf E kat belakang dia. Macam contohnya Zidane. Zinedine Zidane. Dia ada E kat belakang dia. Zinedine Zidane. Kalau tak ada E kat nama dia tu, dia akan jadi Zinedine Zidane. Faham? Dia lari terus. So kalau tambah E, dia akan bunyi lembut sikit. Ada bunyi N tu. Zinedine Zidane. Dan last but not least, nombor 10 adalah Lanvin. Lanvin. Macam aku cakap tadi, IN bunyi dia A. So Lanvin. Okay, itulah cara untuk sebut 10 luxury brand dalam French. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, cuba mendonate in push. Korang boleh bagi aku satu ibu jari, iaitu like dekat bawah video ni. Dan korang juga boleh share video ni dekat kawan-kawan korang ataupun family-family korang yang kuat shopping. Dan kalau korang datang France satu hari nanti, insyaAllah, kalau korang nak shopping ni, bolehlah sebut dengan cara yang betul. So, terima kasih kepada semua yang tengok. À la prochaine fois. Bye-bye.